Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dika Keluarga Tani. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Jadi video ini adalah lanjutan di mana kita memasang kasau bersama Pak Bambang, dan sekarang juga kita masih berkegiatan bersama Pak Bambang. Tadinya Pak Bambang mau pulang teman-teman, tapi sekarang dia mau menyelesaikan di sini dulu, yaitu proses bagian apa? Bagian kasaunya, karena bagian kasau itu sangat sulit sekali dan juga rumit teman-teman, karena bagian kasau ini adalah kunci kita pemasang ring nanti. Jadi kalau kasaunya ini lurus atau uzuknya ini lurus teman-teman, ringnya nanti tidak terlalu susah pemasangannya gitu. Dan kita masih dibantu oleh Bang Acon dan juga Pak Bambang teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung saja berkegiatan. Kurang itu. Murah itu. Itu baru ini sakit pula ya. Angin dah lulus. Selesai. Yang mana dek? Bapak dek? Yang mana? Yang itu lah, pilih yang agak tahap loh. Lantai. Yang mau ngebelah tak ya? Thank you.
HP-nya. Lah. Bis. Papan tes lagi. Jika ada namanya, milih yang kelah namanya. Oke, teman-teman, jadi sore ini kita dapat menyelesaikan bagian ini. Kasau udah banyak yang dapat kita selesaikan berkat bantuan Pak Bambang tadi, Bang Acon. Dan sekarang Pak Bambang mau pulang ke desa karena sekarang itu sudah jam 4 sore, teman-teman. Jadi dari sini ke desa itu cukup lumayan jauh, sejam lebih. Jadi Pak Bambang mau pulang. Dan Pak Bambang udah 2 kali membantu kita untuk proses pondok Bang Wirta ini. Terima kasih banyak Pak Bambang. Yuk, Bang Dek, pulang. Oke, teman-teman, jadi sekarang sudah jam 4 sore. Kita break dulu karena mulai dari jam 1 siang tadi kita kerja di sini. Selepas makan siang bersama Pak Bambang dan juga Bang Acon. Bang Acon udah pulang, Pak Bambang udah mulai mau pulang juga, teman-teman. Jadi prosesnya sudah sampai ke bagian lantai ini. Dan juga yang belum ini bagian sini, teman-teman. Bagian usuk yang sebelah sini belum kita paku dan juga belum kita kasih kelurusan. Tapi sudah saya pasang tali tadi, teman-teman, supaya benar-benar lurus. Nah, jadi di sana Pak Bambang udah mau pulang, teman-teman. Tuh. Jadi kegiatan kita akan melanjutkan ini lagi. Karena kita masih tetap di sini, tapi saya mau break dulu, istirahat, teman-teman. Dan setelah istirahat kita lanjut lagi proses pemasangan lantai mungkin dan juga nyetelan yang bagian sini. Supaya benar-benar ini udah selesai dan kita akan segera memasang yaitu plafon dan langsung kita akan usahakan pemasangan atap dulu. Nah, Bang Wirta sore ini datang sini juga, teman-teman. Tuh. Tanya datang juga ke sini. Balik. Tuh, teman-teman. Yang ini Kocu, teman-teman. Kocu sebentar lagi lahiran, teman-teman, tuh. Perutnya besar. Dan kita akan bertambah, yaitu keluarga anjing kita akan bertambah di sini, teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan melanjutkan bagian lantai. Setelah tadi kita break, dan di sini ada ibu lagi beres-beres bagian bawah, karena bagian bawah ini sudah lumayan kelar teman-teman, tinggal bagian atas. Dan di sini juga kita akan dibantu oleh Bang Wirta lagi teman-teman, proses pembangunan. Alhamdulillah prosesnya itu berjalan lancar. Meskipun berapa hari kemarin itu Bang Wirta sempat kayu itu nggak ada, jadi sempat tertunda. Tapi mulai hari ini kita lanjut lagi. Tuh. Oke, kalau gitu kita langsung saja berkegiatan. Nah teman-teman, kita setel ini dulu bagian apa kasau supaya kita dapat ini kedataran dari apa tempat kita memaku lantai atau blandarnya nanti. Eh kak, bukunya pak bu. Ada ya adek. Apa ya? Coba coba. Ini kan aja pak. Banyak. Susun pinggir. Waduh, gak pas. Ini rencananya nanti saya mau bertuka, belajar menukang. Masuk. Masuk. Bu, bu, kak, masih. Nah, gitu Bang Wirta. Eh, kurang nggak tadi? Ah, ada macam ni. Ya. Ah, lagi pak. Pepe. Kurang ni kan. Tahan mengir lah. Cut dulu. Aduh. Bengkong teman-teman.
buah ya. Enggak mau itu, Be. Wanyu, Be. Tengah we. Kurang lagi yang tengah. Ada dadek siku bawa dek, tuna dek, ada dek, siku dek. Tuna, tuna yang abang, abang belakang, bud. Ingin memasang lantai bagian atas sini. Semoga sebelum malam bisa tercapai pemasangan lantainya. Minimal
Cuma lo nyapuin kaki itu. Tarik kena nama. Cilik ya? Bawah enggak Oi.
Lemong. Thank you.
Ya udah bilik. Thank you.
terus. Satunya. Jam 12 malam tadi. Aja. Jam 11 ya juga. Goyong wit nih. Kok. Nah, dem. Oke teman-teman, jadi sudah sampai ke pagi lagi, tapi sayang sekali teman-teman, pagi ini posisinya hujan dan di sana itu Bang Wirta tadi malam bermalam tuh di atas teman-teman, di atas pondok. Kita zoom. Cut. Nah, itu dia Bang Wirtanya teman-teman, dia mendirikan tenda atau camping di atas pondok bengkalai atau pondok yang belum kita kasih atap. Jadi rencananya saya akan meneruskan itu teman-teman, tapi kondisinya hujan mungkin kita akan alihkan kegiatan di pondok kita teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja video saya kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru menonton video saya, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga memberikan kritik, saran, dan masukan-masukannya untuk saya membuat video yang akan datang. Oke, jadi untuk kegiatan selanjutnya, kalau seandainya berhenti, saya akan melanjutkan proses pondoknya Bang Wirta. Tapi seandainya hujannya tetap masih berlanjut, kita akan berkegiatan di bawah teman-teman atau di pondok kita sendiri. Oke, jadi itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya.